Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi. Semoga sahabat semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Saya lah ada di Tanjung Tokong, Penang. Ini depan saya ni Petronas. Bertentangan Petronas ni ada satu macam dia jual ni lah, jual makan-makan. Mari kita tengok. Mari kita tengok ni. Selalunya kita tengok food truck jual makan-makan kan. Ini dia pun ada jual nasi kandar, nasi tomato. Tapi yang ni nama dia Di Tomato, Di Tomato Street. Klasik kan ni, antik kan tengok ni. Ni dia modified motor ni. Tu decoration dia tu. Nah, ni goreng goreng ayam panas-panas. Biasa tambah. Ni nasi tomato Itu. Biasa apa dah? Abang semua okey Nama apa? Memang klasik lah tengok. Penang Mai Island Boy. Di Tomato Street. Nasi apa yang ada? Nasi tomato. Nasi tomato ya. Terus ayam goreng lagi. Kambing, ikan apa semua banyak habis dah bang. Saya buka 12.5. Ini nasi putih. Kalau biasa dah lah. Nasi putih dah. Tapi nasi putih habis lah dengan tomato. Buka pukul apa? 12.30. 12.30 sampai? Sampai 5.30-6. Okey. Kadang rezeki bagus ya, habis awal. Kalau lambat, ini dua. Cuti pula? Sabtu Ahad cuti. Sabtu Ahad. Dengan Isnin macam mana? Ya. Yang ni tinggal nasi tomato dengan ni? Ini apa dia? Ayam merah. Isam merah? Ayam merah, daging kicap. Yang isam merah, ni daging. Ni daging kicap. Ni kurma kambing habis dah. Kurma kambing habis dah? Tinggal kuah saja. Ni ayam goreng berempah. Ayam L, ayam pistol. Ayam pistol. Ni ayam pistol eh? Ini yang best seller lah. Best seller, cuba tengok lah. Bentuk pun macam pistol lah. Ayam L. L lah. Ni sotong masak apa? Sotong kunyit. Sotong kunyit. Ya. Sotong goreng kunyit. Telok goreng, telok masin lah. Sayur apa semua habis lah, dalca. Selalu lauk apa banyak ni? Yang duk buka? Yang duk buka sini? Ya. Dalca, ayam kicap ada, ayam ros, ayam goreng. Daging kicap, kambing kurma. Sayur ada kalia buncis, kambing timun ada. Kobis kunyit ada. Ikan bawai, ada goreng, ada gulai, ada sweet and sour ada. Banyak choice juga lah. Sini dia panggil apa? Tanjung Tokong kan tempat ni? Kat belakang ni ada nama flat ni lah. Flat tu? Taman Batu Bukit. Tu dia. Taman Batu Bukit. Blok 19. Blok 19. Itu belakang ni lah, belakang flat ni. Senang lah nak cari dia ni. Bila lah, tentang Petronas. Ah, dia tu bertentang dengan Petronas Tanjung Tokong. Jumpa lah. Yang ni yang tengok menarik ni. Ni mana kata bila habis-habis ni tutup-tutup semua balik lah. Habis semua clear. Lepas tu esok main pula lah. Tu dia tu. Cuma ayam goreng sini. Ayam goreng sini. Habis goreng. Tu dia tu.
Mai nak try tengok boleh bungkus satu tak? Boleh. Nasi tengah nasi tomato nah. Tomato. Ah okey, nasi tomato lah. Kita kena try baru tahu. Ayam apa? Ayam L ke? Ah dia kena best seller tu kena try tengok ah. Okay. Ayam L lah. Campur ah. Ha ayah boleh. Nak telur nak? Telur kubur ikan telur masin ke? Telur masin, telur masin boleh. Ha. Ah kuah campur. Banyak kan? Okey, nampak? Cukup? Okey, cukup. Haa, tu ayam panas-panas ambil tu. Haa, tu dia. Nasi tomato dengan ayam L. Haa. Okey, mari kita tengok apa yang saya beli tadi. Saya beli dekat Tanjung Tokong. Dia skuter, dia dah modified macam van. Dia jual tepi jalan tu. Dia jual nasi putih, nasi tomato. Tapi yang tinggal ni nasi tomato. Kita tengok dulu apa yang beli tadi. Tadi saya ingat nak makan di situ tapi tak ada meja. Ha, jadi saya bungkus lah. Ha, mari kita tengok. Itu dia tu. Ayam L, nasi tomato dengan telur basin. Kuah dia campur sikit-sikit. Tadi saya tengok kuah apa ada? Kuah kari. Ha, lepas tu kuah ada kuah dalca sikit. Lepas tu kuah masak hitam daging dengan kuah kurma kambing. Ha tu dia tu. Kalau tengok ayam L dia ni memang besar lah. Ayam berempah. Apa-apa kita main rasa dulu nasi tomato dia dengan kuah campur. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap lah. Asal dia masuk nasi tomato dia ni. Dia berasa nasi tomato dia. Kalau kita tengok color pun, memang color merah-merah tu. Rasa dengan kuah campur dia memang A lah, okey lah. Mari kita rasa ayam L dia. Yang ni dia kata best seller ni. Lalu orang beli yang ni. Yang ni yang kita kena try dulu. Sedap. Dia tak rangup sangat tapi isi dia lembut. Tadi saya sampai pun lebih kurang mungkin 4 lebih. Banyak lauk dah habis tapi ayam goreng dia digoreng lagi. Digoreng bagi panas-panas. Nasi pun tinggal tak banyak lah, mana kata memang laku lah. Dia main jual start pada tengah hari tu. Memang sedap lah. Basah nasi tomato dia. Dia manis tu sikit-sikit je. Tak kuat sangat. Jadi kita tambah dengan telur masin ni bagi dia masin sikit. Masuklah semua tu. Ayam dia ni memang besar lah, memang puas lah seketul pun. Yang saya order ni nasi tomato ayam L dengan telur masin ni harga dia RM11. Kalau ikut dengan besar ayam tu memang tak mahal sangat lah. Kalau kita tengok lah cara dia menjual tu dengan motor, kalau di India tu kita boleh kata bajai lah. Depan driver bawa motor tu, nah belakang bawa barang. Memang jarang lah kita jumpa. Memang antik lah, special lah kita nampak.
Tapi bila rasa nasi tomato dia memang A. Boleh lah. Kalau siapa-siapa yang duduk dekat Tanjung Tok Gor ni, elok lah tu. Try tengok. Singgah beli tengok. Kesimpulan dia, memang bagi saya lah, lidah saya sendiri, nasi tomato dia memang sedap. Berasa nasi dia. Kalau kita tengok sendiri pun, nasi dia kalau merah saja, tu menarik lah. Tengok saja pun dah menarik. Lepas tu, dia bubur kuah kari, kuah dalca, lepas tu kuah masak hitam tu, kuah kurma. Jadi dia masuk semua sekali. Memang sedap. Kena dengan ayam L dia tu. Ayam L ataupun ayam goreng perempah. Memang A lah. Kalau bagi saya sendiri, saya memang sukalah nasi tomato ni. Sekali-sekali nak makan kan. Macam biasa tu. Last sekali kita kena ni ayam kosong je lah. Selalu TO kan. Air kosong pun okey. Memang baguslah untuk kesihatan. Okey, jadi terima kasihlah kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat semua yang mana sudi untuk tengok video ni daripada mula sampai ke habis. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya lah kepada semua. Dan happy selalu. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.